Jangan lupa subscribe channel saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini saya melihat tanaman padi PR46, umurnya 65 HST, sudah keluar malai semua dan sudah berisi susu. Nih malai-malainya. Ini penampakan dari atas padi PR46 atau padi Veloz Rice, padi cepat panen. Keluar malainya cukup serempak ya. Tinggi batangnya serempak juga guys. Lokasi sawah saya ini dekat jalan raya ke taman wisata Taman Anggur Kukulu. Suasananya cukup ramai ya. Ini malai-malainya cukup ngegembol. Nih. Kayak ekor tupai. Si ekor tupai. Tingginya sampai malai itu sekitar 70 sentian. Sampai daun bendera itu 80-90 cm. Satu malainya berisi sekitar 280-300 bulir dan satu rumpun anakannya banyak, di atas 60 anakan per rumpun. Bulir padi PR46 ini pas keluar malai putih, pas berisi pun hijau ke putih-putihan. Padi PR46 ini ditanam dengan legowo per 5 rumpun dengan jarak tanam tegel 30 cm x 30 cm. Tapi legowonya hampir ketutup ya bos. Jajar legowo tujuannya untuk memudahkan penyemprotan, lebih mudah melakukan penyemprotan ke bagian batang bawah apabila ada hama seperti penggerek batang, wereng batang coklat, atau lembing batu alias kepinding tanah. Tinggal semprot dari legowo ke dalam, udah sampai deh. Ini buahnya sampai numpuk begini tuh. Ini Impari 32. Punya petani sebelah, belum keluar malai itu, padahal penanaman sama. Ini udah mulai merunduk. Lanjut sambil dengerin musik ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share alias bagikan ke teman dan tetangga, ke mantan juga boleh deh. Hehehehe.